Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat beriman, pemirsa Suara Kolbu Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan dan hari ini kita berada di awal Ramadan itu. Di mana di awal Ramadan, yakni 10 pertama di bulan Ramadan, adalah hari di mana Allah memberikan rahmat-Nya dan mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Jadi sangat bagus sekali dijalankan untuk Anda yang punya masalah terutama dengan kerezekian, ataupun yang punya masalah dengan hutang piutang agar Allah memberikan rezekinya dan melunasi hutang-hutang Anda. Sahabat beriman, pemirsa Suara Kolbu Media yang dirahmati Allah. Bagi siapapun kita yang mengamalkan doa ini, insya Allah Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Rezeki yang dimana hanya Allah yang tahu kepada siapa rezeki itu akan diberikan. Selain daripada itu, rezeki yang Allah berikan pasti adalah rezeki yang sifatnya berkah, tidak membuat orang yang diberikan rezeki itu malah jauh dari agamanya. Kalimatnya pendek dan mudah untuk dihafalkan, hanya diperlukan untuk memperbanyak membacanya sesuai dengan kesanggupan kita. Terlebih pada saat sekarang di bulan Ramadan, Anda bisa perbanyak membaca doa ini setelah makan sahur atau waktu imsak menjelang subuh. Atau kalau kelupaan, Anda bisa baca setelah habis sholat subuh dan setelah zikir-zikir utama yang kita jalankan. Nah, adapun bacaan doanya adalah silakan Anda hafalkan, dan nantinya kalau misalnya kurang jelas bisa diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li lidini wa wasi'li dari wa barikli fi rizki. Nah, arti daripada doa ini adalah, ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pokok urusanku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berikanlah keberkahan pada rezekiku. Nah, sahabat beriman, pemirsa Suara Kolbu Media yang dirahmati Allah, amalkanlah doa tersebut. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, Allah segera memberikan pertolongannya dan keluasan rezekinya kepada kita yang hari ini punya masalah dengan hal itu. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke handai tolan sanak keluarga yang Anda kenal. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar permohonannya juga segera dikabulkan. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bissawab.